Beliau bukan hanya seseorang yang uh, berilmu tapi betul-betul mujahadah. Enggak heran kalau disebutkan di dalam uh, Syarhul Ainiyah bahwasanya Sayyidina Umar Al-Mahdhar hada uqim maqam Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau maqamnya itu seperti maqamnya Sayyidina Syekh Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Enggak heran beliau jadi seperti itu. Kenapa? Man lam takun lahu bidayah muhriqah lam takun lahu nihayah mushriqah. awalnya perjuangannya luar biasa beliau saking melawan hawa nafsu wa maka thakthar min thalathina sana la yakulu rutab wa tamr tamar wa rubba ma akhada rutba awi tamra wa yugallibu habi asabih thumma yu'tiha liman hadhar wa yagul taraktuhu lillah li anna shahawati kata saya nomor mahadhar saya nomor mahadhar ini sangat suka sama rutab atau tamr, baik korma yang muda atau korma yang udah matang beliau suka banget sama korma ini korma loh ini sesuatu yang baik loh beliau sangat suka sama korma tapi karena saking sukanya sama korma karena beliau sudah lihat di situ ada andil hawa nafsu sehingga suka sama korma sedangkan beliau sangat tahu hawa nafsu ini adalah yang bisa menjerumuskan kita ke depannya padahal dalam kebaikan beliau 30 tahun sama sekali nggak makan korma sama sekali la rutop wala tamar nggak makan rutop wala tamar sama sekali kenapa karena kata beliau di anahu ahabu syahwati karena ini yang paling disukai oleh syahwatku kata Syekh Nurul Allah Allah, Dimatikan hawa nafsunya ikhwan, dilawan hawa nafsunya. Dan memang ini jalan menuju Saya teringat waktu uh, di penjara, waktu mondok di penjara. Masyaallah alafiah. Ketika kita ngaji kitab Tajul uh, Arus al hawi Tahdzibun Nufus tiap ba'da subuh sama al walid Al Habib Rizik hafizahullah taala warah ketika kita ngaji tajul arus li bin atta'illah sekandari beliau ngasih satu perumpamaan hawa nafsu ini bahayanya luar biasa kan kita sama-sama tahu ya bulan Ramadan ini setan dikerangkeng setan di kerangkeng ada hadith kathirah ada banyak hadith yang bicara tentang itu tapi kenapa kok yang melakukan perbuatannya setan di Ramadan tetap banyak yang nyuri banyak yang maksiat banyak yang tetap konsumsi narkoba minum minuman keras banyak yang ukukul walidin durhaka sama orang tua banyak yang fitnah adu domba di Ramadan tetap banyak kenapa kok seperti itu jawabannya satu karena yang dikerangkeng setan bukan hawa nafsu hawa nafsu tetap ada cuman Allah ngasih jalan kita buat ngedidik hawa nafsu selama Ramadan disuruh puasa ya ikhwan nah hawa nafsu ini kata Al walid ibarat ibarat kalau kita ada satu rumah, ada rampok dari luar, bahaya. Rampok dari luar mau nyolong, bahaya. Tapi kalau di dalam rumahnya, safety-nya keamanannya kuat. Orang dalam rumah kompak, rampok dari luar susah buat masuk. Tapi kalau dalam rumahnya sendiri, ada maling, ada rampok. Wah, itu lebih bahaya lagi karena rampok yang di dalam rumah lebih tahu kapan kita tidur. Maling di dalam rumah lebih tahu di mana kita nyimpan barang berharga. Maling yang ada di dalam rumah lebih tahu di mana itu selah-selahnya supaya kita lengah, nggak sadar ada barang kita yang diambil. Itu hawa nafsu. Hawa nafsu ibarat maling di dalam rumah, musuh dalam selimut, duri dalam daging. Dia lebih tahu bagaimana nyakitin kita. Dia lebih tahu bagaimana ngerusak isi rumah kita. Sedangkan rampok setan itu ibarat rampok dari luar rumah, maling dari luar rumah. Nah, kalau hawa nafsunya udah bisa kita tundukin, udah kita lawan, setan susah memasuki ikhwan. Tapi kalau di dalam diri kita hawa nafsunya aja udah nguasain diri kita, lebih rampok dari rampok yang di luar, maka rampok dari luar mau masuk, dibukain pintu sama rampok dari yang di dalam rumah ya ikhwan. Itu perumpamaannya. Hawa nafsu ada termasuk sumber segala keburukan, dimatikan oleh san umur muhdhar, dilawan. Nah, 30 tahun beliau enggak makan la rutab wala tamar, alasannya satu li'annahu ahabbu syahwati Karena itu yang paling disenangkan oleh syahwatku, oleh nafsuku. Luar biasa si Umar al-Muhdhar.